Tarohaniyah, penyejuk hati, penenang jiwa. Pada malam hari ini dengan pembacaan Sirah An-Nabawiyah Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersama-sama kita laksanakan bersama dengan harapan dan dengan keyakinan kita bahwa dengan pembacaan Sirah An-Nabawiyah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menurunkan hujan rahmat. Dengan turunnya hujan rahmat, doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ke tempat ini tentunya banyak harapan. Kita datang ke tempat ini tentunya banyak kebutuhan. Kita datang ke tempat ini tentunya punya tujuan. Yakin bahwa apa yang kita harapkan akan disukseskan oleh Allah. Apa yang kita tuju akan diberi oleh Allah. Beruntung orang yang hidupnya mencari barokah. Beruntung orang yang hidupnya melakukan langkah-langkah yang menjadikan Allah memberikan rahmat. Dan orang cerdas, orang pandai yang dalam menjalani kehidupannya selalu mengadakan langkah-langkah supaya hidupnya diberkahi oleh Allah. Sebab kalau hidup diberkahi oleh Allah, begitu indah, begitu nyaman, begitu tenang, barokah yang telah banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, telah banyak diceritakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat. Jangan sekedar kita mendengar ayat-ayatnya, jangan sekedar kita mendengar informasi-informasi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi wujudkan barokah itu dalam kehidupan kita. Dengan apa para hadirin? Dengan kita melakukan langkah-langkah tertentu. Di antaranya kita rajin menghadiri majlis Sirah An-Nabawiyah, majlis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya majlis ini saya namakan wisata rohaniyah, penenang jiwa, mengindahkan kehidupan kita, mententeramkan hati kita dengan pembacaan Sirah An-Nabawiyah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, saya sengaja mengadakan dan mengajak terutama muda-mudi dan kita semuanya untuk setiap malam Senin kita membaca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri dalam riwayat yang sahihah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Nabi pernah menyatakan hadza yaumu wulidtu fihi, hari ini hari Senin adalah hari kelahiranku. Nabi menghormati, Nabi merayakan, Nabi memperingati. Makanya kita malam Senin kita membaca Sirah An-Nabawiyah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meniru langkah-langkah yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beda caranya. Para hadirin, langkah apa yang menjadikan hidup kita barokah? Di antaranya adalah menghadiri majelis seperti ini. Saya sengaja mengadakan pembacaan Sirah An-Nabawiyah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam Senin ini dimulai
dari setelah sholat maghrib jamaah, supaya selesainya tidak terlalu malam, yang pulang jauh tidak terlalu malam, yang sekolah besok bisa sekolah, yang kerja insya Allah besok bisa kerja. Para hadirin, apa alasannya dengan kita selalu membaca sirah An-Nabawiyah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberi barokah pada kehidupan kita? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pembawa barokah. Nabi Muhammad adalah manusia pembawa barokah. Al-Imam Ibnu Hisham, seorang pakar sejarah Nabi. Begitu juga Al-Imam Al-Qastallani, seorang pakar sejarah Nabi dalam kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah, menceritakan bagaimana sejak lahir, bagaimana perkembangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh barokah, memberi barokah kepada orang lain, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Allah sendiri menyatakan bahwa Nabi diutus rahmatan lil alamin. Ini wujud barokah. Bagaimana tidak barokah, para hadirin? Kita duduk di majelis maulid seperti ini, yakin kita hidupnya akan barokah. Yakin kita akan mendapat rahmat Allah, sebab dalam pembacaan sirah An-Nabawiyah tadi yang telah kita baca bersama-sama, isinya adalah menyebut tentang sejarah Nabi, dan terbanyak tadi yang kita baca adalah zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita salam sholawat kepada Nabi, dan banyak diterangkan kalau orang yang bersholawat bersalam kepada Nabi dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dipungkiri lagi hadis-hadis ini. Sekali lagi para hadirin, beruntung, beruntung, beruntung akan bahagia hidupnya orang yang rajin menghadiri majelis seperti ini. Majelis yang menyebutkan sejarahnya orang pembawa barokah, manusia agung, al-insanul kamil, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya katakan para hadirin, bagaimana majelis seperti ini tidak barokah? Bagaimana orang yang hadir tidak akan barokah? Pasti itu. Sebabnya apa? Zikrullah tadi yang telah kita baca. Salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba para hadirin, kita lihat diktat yang ada di tangan kita. Apa yang akan didapati oleh orang yang rajin bersolawat? Apa yang Allah akan berikan kepada orang yang rajin bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para hadirin, masalah bersolawat kepada Nabi, mungkin kita duduk sendirian, kita pegang tasbih, kita baca solawat, hanya telinga kita yang mendengar, bagus. Mungkin kita kumpul bersama-sama baca solawat, bagus. Itu semua diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk seperti ini tadi membaca qasidah-qasidah yang isinya zikir dan pujian kepada Nabi, pujian kepada Allah, membaca solawat dengan rebana, bagus, ada dasarnya. Kita lihat sejarah ketika sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah datang ke Madinah, disambut oleh ribuan manusia, tua muda, ya, laki perempuan, menyambut datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa rebana, mereka melantunkan tola al badru alaina. Rasulullah tidak mengatakan stop stop, tidak. Rasulullah malah memberi respon, ya, sambil menyalami mereka. Ini dasar kita membaca solawat diiringi dengan rebana, begitu sejuk
hati mendengarkannya, ikut melantunkannya. Hiburan yang sangat amat luar biasa, membekas sepanjang masa insya Allah. Coba kita lihat para hadirin, apa yang akan didapati orang yang bersolawat dengan berbagai cara solawatnya, dengan berbagai macam solawatnya. Al-Imam As-Sayyid Profesor Doktor Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abror, di dalam kitabnya Dzakhair Al-Muhammadiyah, beliau menyebutkan ada beberapa poin penting yang bisa ditulis di lembaran ini. Ada 12 poin penting dari manfaat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini semuanya berdasarkan dari ayat Allah, berdasarkan dari sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya para hadirin, tadi saya sudah terangkan, bersolawat itu dengan beraneka ragam solawat dan beraneka ragam tata caranya. Dengan apa saja kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita berzikir. Yang pertama para hadirin, coba kita amati, kita perhatikan ya. Yang pertama, bahwa di dalam kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, di dalamnya ada imtithalu amrillah bis sholati alaih, yaitu kita melaksanakan perintah Allah. Ketika kita bersolawat, kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang sudah populer dan kita apal semuanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sallu ala nabi Muhammad. Ini informasi bahwa Allah dan seluruh para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan saudara-saudara sekalian, para hadirin. Perintahnya di sini Allah mengatakan bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang rajin bersolawat itu tandanya orang yang beriman. Ya, banyak orang Islam tapi tidak mau bersolawat. Kita bersyukur alhamdulillah, mudah-mudahan iman kita semakin meningkat, sebab al-imanu yazidu wayankus, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dengan kumpulnya kita seperti ini, iman kita akan bertambah terus, amin. Ini para hadirin, kita membaca solawat, kita melaksanakan perintah Allah. Maaf, kalau ada hambanya melaksanakan perintah Allah, Allah senang apa enggak? Allah ridho apa enggak? Allah cinta apa enggak? Cinta. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dengan kita berkumpul bersolawat, membaca sirah an-nabawiyah, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, itu wajar. Tapi yang luar biasa, kalau Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan malam ini akan wujud Allah cinta kepada kita dengan kita berkumpul bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para hadirin, pasti kalau perintah Allah dilakukan, pasti akan membuahkan pahala. Pahalanya berapa? Wah, tidak bisa dihitung. Berapa solawat tadi yang kita lantunkan? Tidak bisa dihitung. Ya, inilah ghanimah, keuntungan kita menghadiri majelis seperti ini. Makanya kalau tidak ada halangan, rugi kita kalau tidak menghadiri majelis seperti ini. Menghadiri majelis seperti ini, kebutuhan kita bersama.
supaya hidup kita barokah, selalu diberi rahmat oleh Allah, mendapatkan pahala, hati kita tenang, urusan kita dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita melaksanakan perintah Allah dengan bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para hadirin, orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya karomah, keistimewaan, yaitu muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fis sholati alaih, yaitu kebersamaan kita dengan Allah. Kita kalau bersama orang-orang besar, kita akan bangga. Kita kalau duduk bersama-sama pejabat tinggi, kita akan bangga. Nih, pernah duduk bersama, ya. Ini sekarang kita bersama Allah. Luar biasa. Ini betul-betul rahmatan lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita bersama Allah, bersama dalam apa? Tadi ayatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Allah bersolawat kepada Nabi. Kita sekarang bersolawat, Allah bersolawat, berarti sama-sama bersolawat. Ini keistimewaan. Yang ketiga, para hadirin, yang didapat bagi orang-orang yang bersolawat, muwafaqatul malaika fis sholati 'alaihi. Bersama para malaikat dalam bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua orang ingin hidupnya mulia. Di antara salah satu supaya hidup kita mulia adalah selalu bersama makhluk-makhluk yang mulia. Siapa makhluk-makhluk yang mulia? Di antaranya adalah para malaikat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ibadun mukromun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan mulia. Kalau kita bersolawat, berarti kita bersama-sama hamba Allah yang mulia, para malaikat, dalam bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau, para hadirin, orang yang selalu bersolawat, apalagi kumpul di tempat seperti ini, apalagi malam Senin, malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti hidupnya akan mulia dunia dan mulia akhirat, karena bersama-sama dengan hamba-hamba yang mulia, dan kita akan menjadi pelanggan malaikat. Kalau kita menjadi pelanggan malaikat, kita akan selalu diberi pertolongan oleh Allah. Malaikat akan menolong kita dan menjadikan hidup kita semuanya akan lancar urusannya. Yang keempat, sholatul malikil jabbar. Dengan kita bersolawat, kita diberi sholawat oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau tadi dengan kita bersolawat, kita bersama Allah dengan kebersamaannya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat, sholatul malikil jabbar. Dengan kita bersolawat, kita diberi sholawat oleh Allah. Luar biasa, para hadirin. Ya, ada sholawatnya manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ada sholawatnya malaikat untuk orang yang beriman, ada sholawatnya Allah untuk hambanya. Apa sholawatnya Allah untuk hambanya? Kenapa Allah bersholawat kepada hambanya? Karena orang itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra." Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Allah akan bersolawat kepada kita
Satu kali kita bersolawat kepada Nabi, 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Apa bentuk solawat Allah kepada kita? Yaitu curahan rahmat. Bentuk solawat Allah kepada kita adalah curahan rahmat. Tentunya kita butuh rahmat Allah. Dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan mencurahkan rahmatnya. Ini informasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentunya Nabi kita Muhammad tidak bicara dari dirinya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kelima, para hadirin, yang didapat bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, syafa'atun nabiyil mukhtar, akan mendapatkan syafa'at pertolongan dari Nabi terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang orang berpikir yang namanya syafaat nanti hari kiamat. Betul, hari kiamat itu yang tentunya kita sangat amat mengharapkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak riwayat syafaat Nabi itu bukan hanya saja di hari kiamat. Di dunia, bagi orang yang memperbanyak solawat, ketika menghadapi problem akan diberi syafaat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akan memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengatakan, loh, kan Nabi kita sudah tidak ada di dunia. Itu keliru. Orang yang mengatakan Nabi sudah tidak bersama kita lagi, keliru. Nabi akan terus bersama kita. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kamu umatku. Matiku pun akan baik untuk umat, untuk kamu sekalian. Nanti kapan-kapan kita sebutkan berbagai informasi-informasi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah-kisah nyata. Berapa banyak orang yang diberi pertolongan oleh Rasulullah dengan izin Allah karena memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong sholawat, sholawat ini bukan kebutuhan Allah, bukan kebutuhan Nabi, tapi sholawat kebutuhan siapa? Kebutuhan kita mutlak. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pada hakikatnya tidak butuh sholawat kita, sudah disolawati oleh Allah, sudah disolawati oleh para malaikat. Tapi kenapa Allah sampai perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, supaya kita orang-orang yang beriman mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan balasan dari Allah, mendapatkan berbagai macam dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafa'ah, para hadirin. Apalagi ada satu sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti khususnya pada hari kiamat, hari yang begitu dahsyat, dan mau tidak mau semua manusia akan mengalami, di saat-saat kita mengalami keadaan yang begitu mengerikan, menakutkan, membingungkan, disitulah orang-orang yang banyak sholawat akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sabda yang sahih, Nabi mengatakan, akrobun nas ilayya yaumal qiyamah aktharuhum alayya sholatan. Paling dekat-dekatnya manusia dengan aku, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti hari kiamat, adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, kita pengen dekat apa enggak? Banyak sholawat. Kira-kira pengen dekatnya seperti apa? Pengen dekat sekali? Banyak sekali baca sholawatnya. Kita akan dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia dan nanti di akhirat, terutama di hari kiamat. Yang keenam, mukhalafatul munafikin wal kuffar. Iya. Orang yang memperbanyak sholawat merupakan
pembeda, pemisah antara kita orang yang beriman dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Sebabnya apa? Orang munafik tidak bersolawat, orang kafir tidak bersolawat. Ya, ini yang membedakan antara kita dengan orang munafik, antara kita dengan orang-orang kafir. Yang membedakan apa? Yang memisahkan kita apa? Sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang ketujuh, mahful khotoya wal auzar. Sholawat adalah merupakan alat penghapus kealpaan, penghapus dosa. Kita semua mengakui bahwa dosa kita banyak, apalagi di zaman akhir ini. Ini satu berita gembira bagi kita para hadirin, ya. Walaupun penyebab dosa begitu banyak, tapi dengan kita bersolawat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Pernyataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membaca solawat satu kali kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 dosanya diampuni oleh Allah. Kalau bacanya 10 berarti berapa? 100 dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kita bacanya 100, berapa diampuni? 1000. Ya. Kalau kita baca 1000, bukan 10.000, tapi ada satu riwayat bahwa orang yang sewaktu-waktu sering membaca solawat sampai 1000 kali, apapun bentuk solawatnya, Nabi pernah mengatakan, orang yang banyak sewaktu-waktu sering membaca solawat sampai 1000 kali, Rasulullah mengatakan, yuro mak'adahu minal jannah inda mautih, Allahumma ja'alna minhum. Ketika menghadapi sakaratul maut, akan dinampakkan surga di mata kita. Kalau kita ingin mendaftarkan diri, surga dinampakkan di hadapan mata kita ketika kita sakaratul maut, sering sewaktu-waktu membaca sholawat sampai berapa kali? 1000. Apalagi setiap hari, luar biasa. Ini kehebatan bersholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, al-aunu ala qada'il hawa'ij wal autor, mendapatkan pertolongan atas berbagai hajat dan kebutuhan. Ini juga hadisnya sahih. Ya. Ada seorang sahabat yang menyatakan kepada Rasulullah, beliau banyak bersolawat, kemudian ditambah, sampai Rasulullah mengatakan, idzan, kalau begitu hajatmu akan terpenuhi, problemmu akan disingkirkan oleh Allah. Ya, ini orang yang memperbanyak membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya nikmat kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesepuluh, yang kesembilan para hadirin, tanwirul dhawahir wal asrar. Iya. Bercahayanya lahiriah dan batiniah kita. Ini ngomong bercahaya para hadirin, artinya orang yang lahiriahnya batiniahnya bercahaya, insya Allah hidup selalu di bawah naungan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di tempat ini terang bercahaya, kita nyaman, kita nanti pulang tahu jalannya karena ada cahaya, ada lampu. Begitu juga orang yang memperbanyak solawat akan bercahaya, sehingga hidupnya tidak akan tersesat karena ada cahaya dari solawat Nabi, sehingga hidupnya akan terarah, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan selamat dunia akhirat. Luar biasa. Yang kesepuluh, an-najatu min daril bawar. Orang yang memperbanyak solawat akan selamat dari kehidupan dunia. Kenapa selamat dari kehidupan dunia? Dunia penuh tantangan, dunia penuh godaan, dunia penuh, masya Allah, kalau kita tidak bisa mengendalikan
kita akan tersesat dan kita akan terjerat, naudzubillah. Tapi dengan kita memperbanyak sholawat, kita akan diberi selamat oleh Allah. Apapun tantangan dunia, apapun godaan dunia, kita akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita bersama-sama memperbanyak baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ke-11, duhulu daril qoror, masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita memperbanyak sholawat. Iya, sebab tadi dikatakan orang yang memperbanyak sholawat dalam hadis sahih, orang yang akan dekat dengan Rasulullah. Kalau dekat dengan Rasulullah hari kiamat, mendapat syafaat. Kalau mendapat syafaat, masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Yang ke-12, ya, yang ke-12, keistimewaan, kemuliaan, manfaat orang yang bersolawat adalah salamur rahimil ghaffar, mendapatkan salam. Salam ini luar biasa. Allahumma antas salam. Allah itu assalam. Salam itu artinya selamat. Kalau kita mengatakan antas salam, engkau adalah pemberi selamat ya Allah. Dengan kita bersolawat, bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberi keselamatan kepada kita yang maha kasih sayang dan maha pengampun. Bayangkan kalau Allah memberi keselamatan kepada kita, kita hidupnya akan selamat dunia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin, baik santri atau yang hadir dari luar, ini diktat dibawa pulang, dipelajari di rumah, sewaktu-waktu dibaca, mengingatkan kita kembali, mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin diperbanyak diberikan kepada orang lain, atau di antara asatid bisa diajarkan kepada orang lain. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua akan diberi inayah, pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan apa tadi yang diterangkan, apa yang akan Allah berikan kepada orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara apa ini? Para hadirin, juga kita yakin doa kita diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi selamat dunia akhirat, panjang umur, sehat walafiat, kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh-soleha, rizki kita lancar, halal barokah. Di antara kita, saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya cita-cita disukseskan oleh Allah. Yang punya problem diberi jalan keluar oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Barokah majelis pada malam hari ini, kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Mari bersama-sama kita akhiri majelis ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan sholawat Fatih. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah sholihah wa man awsona bidu'a ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama-sama, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimish shalah.